Meski razia masker gencar dilakukan, namun masih saja ditemukan warga yang membandel, melanggar aturan protokol kesehatan. Seperti yang digelar di depan kantor pemerintahan Kecamatan Panakukang, Makassar. Sejumlah pengendara roda 2 terjaring razia karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Mereka selanjutnya diarahkan ke halaman kantor kecamatan untuk didata dan diberikan sanksi. Sanksinya pun beragam. Mulai dari push up, jalan jongkok, dan hormat bendera. Usai diberikan sanksi, mereka diberikan masker gratis. Edukasi juga diberikan pada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Jadi mulai razia masker ini, sejak diterapkannya percepatan penanganan COVID-19. Untuk hari ini Bang, sudah menjaring berapa pelanggar Bang? Jadi sejak dari tadi pagi sekitar 40, ini sudah mungkin memasuki lagi 20 lebih. Bang? Iya.